Nah, kalau Dan masih terlambat juga. iya, namanya kalau ini memang masih mekanika nih. Teori teori ininya nih kan fisika teknik nih. Kalau nomor satu nih itulah aja kakak tadi tuh. Nah, gambarnya ini nggak jelasin. Ada gambar, ngopi soal dari kak. Iya, makanya. Nah, dia biasanya cek ini, Bi. Yang lebih berat, yang lebih di bawah kan. Ya. Nah, jadi ini konsepnya kita analisis per benda. Misalnya ini benda A, ini benda B. Eh, nah analisis benda A dulu, yang sebelah kanan ya. Jadi kalau yang sebelah kanan tuh dia kan massa 3 kilo, dia ke bawahnya ada gaya W, pucuknya ada T. Ya. Eh, begitu juga dengan ini, yang di B ini kakek. Nah, kita pisahi WA, ini TA, nah ini TB. Nah, kakek, karena dia katrol ini, anggaplah katrol tetap, ya. Nah, ini kalau dia tetap, tegangan A yang di atas. Bayaran Kak Ican kakek di anugerah ya. Oh, santai ada itu. Gak, baru ini kan. Ya oke, ini be. Transfernya kakek. Rafli be, transfer no. Iya, tuh. Kayak itu kirim ke Rafli be. Nah, kalau dia katrol tetap, sama dia, Bi. Ya. Ya. Antara tegangan A dengan tegangan B. Karena katrol tetap nih, keuntungan mekanisnya, KM kan, sama dengan satu, ya. Nah, ini harus ingat teori katrol itu, PP. Katrol tetap tuh hanya ubah arah, ya. Nah, arah gaya. Karena sebenarnya katrol ini kakek ada beda-beda, Bi. Ya. Kakek kalau kita ingat teori ininya, ada katrol bebas, gitu ya. Nah, kalau katrol bebas, dia, nah, katrolnya bergerak dia. Ya. Nah, ini kakek, dia, kalau di sini kakek, keuntungan mekanisnya dua. Nah, itu beda-beda, ya. Pipi harus ngapal ini jadi kalau katrol nih. Ada juga kakek, blok katrol. Kalau blok katrol tuh, gabungan beberapa, ya. Ya. Nah, blok katrol tuh bisa kaget dia pertama katrol tetap dulu. Kaget disambungkannya dengan katrol bebas, dihubungkannya lagi dengan katrol tetap lagi. Nah, ya. Yeah. Blok kalau blok katrol ini jumlah katrol lebih dari dua biasanya, ya. Yeah. Nah, kalau ini tergantung keuntungan mekanisnya dia otomatis lebih dari dua, ya. Yeah. Sesuai dengan jumlah katrol kalau dia siko katrol tetap, siko katrol bebas, nah sama siko lagi berarti ini totalnya keuntungan mekanisnya 1 tambah 2 tambah 1, 4 jadi kan. Nah kalau keuntungan mekanisnya 4 kayaknya F-nya W per 4 dia, kuasanya, eh kuasanya 1 per 4 dari beban, lebih mudah jadi B. Ini teori katrol, ya. Jadi kemarin itu itulah sebenarnya kalau dia katrol baik dia tidak jelas ini. Anggaplah asumsi B, asumsi itu ya. Katrol tuh tetap, ya. Eh. Nah kalau dia analisis di A ini dia ke bawahnya. Nah ini kan kita lihat nih masa A 3 kilo, masa B 2, ya. Karena ya. Dia masa A lebih besar dari B, beratnya ya. Asumsi arah gerak ke kanan ya. Ya. Nah, ke kanan bawah. Kalau yang kiri dia ke atas ya.
Ini naik, dia turunin. Nah, dia jadi kakek asumsi gerak ini berkenaan dengan jalan kita, Bi. Iya. Yeah. W A min T A kakek sama dengan masa A dikali percepatan, ya. W A-nya berat A, 30 Newton kan. Masanya 3 kilo kan? Ya enggak? Iya. Yeah. Enggak pelan nih. 30 Newton ya. Nah, ini WB-nya 20. Jadi 30 min TA sama dengan 3A. Nah, ini mentok sih ya. Oke. Enggak lah persamaan 1 ya. Nah, kalau analisis B ini kakek dia sebaliknya, Bi. Karena dia lebih kecil. Enggak barat 2 kilo dibanding 3 kilo kan. Logikanya kakek tertarik ke pucuk dia kan, gerakannya kan. Nah, itu ya. Jadi kakek di sini justru tegangan talinya menjadi yang dikurang ke. Berat B-nya yang menjadi pengurangnya, ya. Nah, karena kita tadilah sepakat kalau katrol tetap tuh bakal sama ya gaya tegangan talinya. Boleh ini pakai TA ya. WB tadi kan 20 ya. Ya. Nah, sama dengan 2A. Nah, ini 2. Sebenarnya bisa disubstitusi, Bi. 30 min 3A kan? Hindar ruas ya. Jadi ya. Kakek 30 min 3A min 20 sama dengan 2A. 30 kurang 20, 10. 3A tambah 2A. 5A jadi kan? Jadi 10 bagi 5? 2. 2, ya. Percepatannya 2, jadi kakek substitusi be tegangan 30 dikurang 3 kali 2. 30 kurang 6, hasilnya 24. Nah itu, ya. Jadi teorinya, PP ini ke, ya. Hafal ke jenis-jenis katrol, ya. Ya. Itunya, nah. Ininya, Ini kak, apa kak? PP ini kak, apa 8:30 dipercepat kak? Oke, stop bentar dulu kak. Oh ya sudah. Apa lanjut lagi, pucat mana? Kabari be, kalau apa ininya? Lanjut dulu, nomor 2. Sampai dulu, sampai 20:25 lah, 5 menit sebelum apel be, kita stop. Ya, oke. Okay. Ya. Nah, ini nomor 1 paham lah? Paham. Ini kalau nomor 2 ini dia ini apa 2 meter ke barat berarti kalau ke barat skenarionya kan ke kiri Bi, ya enggak? Nah, ini vektornya perpindahannya kan. Nah, dia ke selatan, ke bawah berarti. Selatannya 6 meter. Belok lagi ke timur, timur ke kanan. Nah, 10. Nah. Ini kalau perpindahannya jadi pipi jingok ya. Ini kan 2 ke kiri, berarti bernilai negatif. Kalau ke kanan positif. Jadi sebenarnya dia tuh secara sumbu horizontal 10 kurang 2. Jadi cuman 8 apa? Meter. Ini sebenarnya resultan di sumbu X. 6 ini resultan di sumbu Y. Nah, kalau dia nanya perpindahan, ini berarti dia tuh R-nya itu, ya, rumus R ini Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat juga, cek Pitagoras. Nah, Fx-nya tadi dapatnya 8, kan? 8 kuadrat, Fy-nya 6. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36 ya. Jadi 100 kan, akar 100 10. Nah, arahnya tinggal kita jingok. Lebih besar ke kanan apa ke kiri? Oh, kalau di sini kan 10 lebih besar, ya enggak? Dari 2 jadi lebih besar ke kanan. Jadi kalau sumbu X-nya benar ke kanan, sumbu Y-nya ke bawah. Nah, kalau kita ingat arah mata angin, nah,
Kalau dia ke bawah itu selatan. Kalau ke kanan timur. Di antara timur sama selatan dia tenggara. Nah, itulah. Jadi ini arah mata angin, jangan lupa, Pi. Barat laut, kan? Barat daya. Ini vektor ini ilmu navigasi ini, ya, aplikasinya lagi. Lebih nentu ke arah-arah pesawat, kan? Iya. Yang tenggara tadi, Kak? Langsung. Iya. Kalau TL, 10. Timur laut, kan? TG, tenggara, kan? Ke 10, Kak. 10 berarti... langsung nendui tenggara itu dari ke kanan, dia ke kanan timur. Tapi ke bawah kan ya, gabungan kanan bawah. Sama bawah. Jadi kakek sebenarnya secara vektor main ini bukan ke 10 selatan ini. Nah, ini ke kanannya ya kan ya, habis itu ke bawah juga ada. Nah, jadi kakek kalau kita ganti warna. Nah, yang kuning ini. Yang kuning ini si resultannya tuh. Titik jadi dia gabungan 6 apa 8 ke kanan, 6 ke bawah kan. Nah, itulah 10 tadi resultannya. Kalau nak make sudut, dia sebenarnya ini bisa juga timur itu kan 0 ya. Ya. Selatan tuh 0 atau 360 udah tuh. Nah, ini kurang lebih ini kan 45 ini. Jadi tenggara tuh kayak 360 kurang 45 ya sekitar 315 lah 0 derajat. Ini kan arah mata angin ini timur laut 45 lebih ya. Utara 90 kan. 135 ini kan. Nah, ini 180. Kalau ini 225 ya. Nah, ini 270 kan. Nah, tuh ya. Yeah. Harus hafal ininya memang teorinya, ya. Yeah. Resultan, ya. Yeah. Ya, ini FX-nya nih kan, resultan komponen vektor sumbu X ini kan, FX ada. Kalau ini sumbu Y kan. Nah, itu teorinya. Yeah. Ada juga kadang kalau guru make, nah, make jalan ini Pi. Ini dianggapnya kalau pertama kali bergerak tuh F1. Yeah, ini 6 ini F2. Nah, ini F3-nya kan. Ada juga nak pakai penguraian saya itu, ya. Yeah. Tapi ulangannya MCQ kayak ya. Yo, ABC. Nah, itu sebenarnya kalau MCQ kita ambek cara simpel, Bang. Kalau cara esai memang harus nak diurai ke mana ini? F1, F2, F3, ya. Yeah. Enggak dibagi lagi ini F3X, F3Y, ya. Yeah. Yang pakai, ya. Yo, lebih ribet sebenarnya. Ya, ini kan enggak katik komponennya sebenarnya kan. Ya. Kalau F1 cuman ada komponen X-nya be, -2 tadi. Enggak katik komponen Y-nya. F2 ini cuman ada komponen X. Enggak katik komponen ininya apa? Sumbu X cuman ada sumbu Y. Sebenarnya kalau ke bawah negatif juga deh, ya. Sumbu X-nya enggak katik deh kan. Nah, itu sih. Ini vektor secara analitik, ya. Tergantung agak kalau misalnya keluar soal esai bisa selain vektor analitik pakai cara yang bisa make apa jajar genjang ya. Poligonal kan, vektor poligon. Nah, itu ya, teori vektor. Cuman 3 soal yang ada jalan nih. Kalau ini kan teori kan. Siko adanya tuh. Oke. Aman ya nomor 2 ya? Aman. Nah, kalau nomor 3 ini sama ya, cak nomor 2. C
Cuman beda ini Mbak ya, beda cerita dari titik A ke titik B ke arah utara dia kan. Nah, 600 meter. Titik C ke arah barat kan itu. Titik C ke arah barat 400 meter. Kita pindahkan dulu, Pak. Bikin gambar ini, apa? Keterangan tulisannya, ya. Nah, 600. Habis itu ke arah selatan 200 di D. 200. Nah, terus titik E ke arah timur 700. Nah. Titik E, ya. Dari E ke D ini 700. Nah. Besar kamar mandi yang Fitria. Misalnya ini ininya kali ya, Bu. Besar perpindahan ini maksudnya ini kali ya. Antara perpindahan atau mungkin jarak. Nah, beda ini, Pi. Kalau dia jarak ya, jumlah kegalau apa ya? 600, 400, 200, 700. Ini kan 1000 ya. Nah, 1900, aduh. Ya. Ini jarak. Tapi kalau jarak ini kan sifatnya apa? Teorinya skalar kan? Ya, kalau skalar dia tidak ada arah, hanya ada nilai. Nah, kaget. Tapi kalau perpindahan beda lagi dia. Kalau perpindahan kita harus cari komponen resultan vektor. Kalau sumbu X, itu kan yang adanya dari BC minus 400 kan ke arah barat ya. Terus tuh dari DE D ke E 700. Nah ini kita ini Mbak pindah ke dulu biar tidak membingungkan, itu kan berpotongan olehnya kan. Nah di sini yang 600 tadi kan. Jadi ini kalau secara sumbu X 300 sementi perpindahannya, ya. Nah, kalau secara sumbu Y dia kan ke pucuk dari A ke B positif itu. Kali dari A ke B 600. Habis itu dari C ke D turun juga kan 200 ya. Dari C ke D tadi kan arahnya ke selatan ya. Nah, jadi itulah kaget kalau perpindahannya dia akar dari sigma fx tambah fy ya. Nah, cak Pitagoras ya. Fx-nya 300 tambah 400. Nah, itulah cak belajar segitiga siku-siku SD dulu lah ya. Pitagoras. Ini sekitar 25 kan. Nolnya 4 iko diakar ke. Jadi 500, ya. 500. Nah, ada dua kemungkinan ini. Tapi benar tadi jawabannya. 100 tadi. Iya, nah berarti dia pertanyaannya perpindahan. Ya, kalau perpindahan teorinya dia besaran vektor, ya. Arah dan nilainya ada, Pi. Ya, enggak? Nah, itu, ya. Enggak jelas ini. Nah, Pak Tilas dari mana ke mana, kan? Nyapu muncul tiba-tiba kamar mandi. Enggak? Agak ragu soalnya. Ya? Iya, itulah. Ya. Jadi, ininya enggak metu tadi tuh. Iya. Perjalanan. Ragukan, iya. Nah, itu isikannya ya. Nah, ini juga ini rasanya yang ini pembulatan ya, nomor 4 ini rasanya tadi. Nah, ini bidang datar katanya. Nah, kalau bidang datar nih kemungkinan CNIP. Dan ditaruh di meja M1 nih.
dihubung ke sama tali. Nah kakek dia ada ininya, katrol. Nah ini M2 bergerak turun kan, ini katrol kan. Yo. Nah ini W2 30 Newton. Nah ini jadi kakek, kita analisisnya misah juga Bi. Kita analisis M1 ya. Dia cuma ada tarikan dari gaya tegang tali. Kalau katrolnya asumsinya tetap, teorinya tadi apa? Kita anggap ya lah tarikan benda satu maupun benda dua sama kan? Ya. Karena keuntungan mekanisnya satu tadi. Jadi kalau benda satu itu T. Nah ini kalau kita gambar ulang ya. M1 ditarik nih oleh T. Jadi T sama dengan M1 kali A. Nah ini mentok. Ini dia ngomong apa? Massa katrol dan massa massa dan gesekan mungkin maksudnya. Ya, yeah. Licin berarti. Kalau licin katanya kayak gesek maksudnya tuh, ya. Yeah. Ya baik, Kak. Nah, jadi kakek itu bentok analisis M1. Kalau analisis M2 dia ada tarikan gaya sama tegangan tali, ya. Gaya berat lebih besar dari tegangan tali, ya. Nah, 30 dikurang T-nya berarti, nah, ini 3A, ya. Nah, ini sebenarnya tadi M1 kan 5, ya, 5A. 30 min 5A sama dengan 3A. Jadi 8A, 15 per 4, kan, tadi itu kan. Olehnya 30 per 8 dikecil ke 2 per 2 ya. 30 bagi 2 15, 8 bagi 2 4 kan. Nah 15 bagi 4 nih Pi, agak korek berulang tadi itu ya. Ini kan 12 kan, 3 4 kali berapa mendekati 30, 7 kan. Nah jadi 3,75 itulah, tidak katik jawaban ini. Kalau kita nak membulat ke yang paling dekat angkonya 4,5 apa ya? Di soal ini. Ya. Tapi tidak ngepas itu. Jauh bulatannya enggak. Iya, dia. Itu kakak cek berulang deh nih. Itulah, caranya dia nih ngekopas soal tapi ngetiknya kurang. Bidang datar, tiba-tiba ada turun. Tidak mungkin kan? Apa nak turun di bawah ini? Tidak mungkin, pasti ada katrol kan? Ada katrol. Yo, itulah ininya. Kecuali cak, yo, apa gempa bumi, telan bumi itu kan? Amblas, longsor itu. Nah, inilah kalau yang paling mungkin, ya itulah tipe-tipe soalnya. Ya. Bulatan. Yo, kalau ini terakhirnya gerak melingkar beraturan kan, itulah kelajuan, kelajuan sama kecepatan. Kecepatan ini kan vektor, ada arahnya itu ya. Teori itu kalau kelajuan dia skalar, ganti arah kan. Sementara kalau melingkar tuh dia berputar secara rotasi itu, no. Jadi arahnya apa Pi yang berubah tuh arah sudutnya. Ada arah jam 12, ada arah jam 3 kan. Jam 6, jam 9. Itu kalau nak pakai arah jam atau arah yang itu tadi 0 derajat 90 kan. 180 apa nak 270 kan. Nah, ingat kayak konversinya kayak dari derajat 180 derajat sama dengan 1 V radian kan. Nah, itu ya. Ini sih dasar-dasar ininya ya. Kakek abis VP Apel kita bahas ke mengenai ininya apa tipe-tipe soal mekanika lain ya yang sesuai dengan contoh empat soal ini yang kakek lah siapkan nih. Nah ini ya. Ini matik ya. Yang mirip-mirip dengan ini VP tadi. Oh,
Nah, eh. Katrol-katrol kayak ini kan. Nah, kita bahas. Yang tipe kayak, eh. Habis VP apel. Kayak VP, kayak ngasih ke ini link Zoom-nya, eh. Kakak, eh. Zoom-nya, Pak, kan? Iya, iya. Men VP lah selesai, VP make new meeting itu, ngerti kan? Dari Zoom-nya. Oke. Okay. Nah, itu. Eh. Oke, okay, kalau nak VP bahas apa, gerak melingkar ada juga, nih. Usaha energi, ya. Eh. Yang masih pelajar VP tadi. Eh? Iya, sama ini sebenarnya tuh. Nah, impuls momentum. Nah, ini kan usaha energi kan? Tadi VP bahas kan? Usaha energi. Nah, yo, kurang lebih jadi baca jadi prediksi kuisnya lah, ya. Yeah. Lah, lanjut lah VP apel lah dulu ya, 8:30 kan? Iya. Ya, habis VP, yo, habis apel VP yang ngirim ke link Zoom-nya, Kak. Ngirim. Yo. Oke. Nah, itu nya. Ya, Bi. Oke.